Hey, Bang. Pasti saya akan terbawa dengan perasaannya. Babe ini namanya Sabeni kalau dalam film situ. Tapi beliau ini saya sudah bersahabat dengan beliau sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya main film pun saya sudah kenal. Apalagi keakraban kami ini memang setelah sidulan sekolahan tahun 92. Di situ saya akrab. Nah, jadi kalau saya menarik dari perjalanan apa yang terjadi sekarang ini kok begini ya gitu. Apa yang diucapkan doa bagi saya gitu. Walaupun mungkin absurd, misalnya ada yang bilang sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur di Provinsi Banten. Sebetulnya saya udah mau, udah capek ah, istirahat aja. Gak tanya saya dapat tugas menjadi wakil gubernur di Provinsi Banten. Saya datang ke sini bukan untuk minta sama dia. Saya datang ke sini ziarah karena memang kebetulan tanggal 30 kemarin tuh ibu saya ulang tahun. Jadi memang ya artinya ada kebiasaan kami lah kita ziarah. Makanya hari ini setelah saya di sini, saya akan ziarah ke makam ibu. Kenapa saya ziarah ke sini? Sebetulnya kalau dibilang dedengkot saya semua makam di sini. Akong saya di sini, Mbah Ti saya di sini, tante saya di sini. Artinya kalau dulu orang Betawi kalau meninggal pasti mintanya di bifak. Itu udah apa ya? Udah permintaan. Nah, sekarang saya datang sini didampingi anak saya. Ya tentu bangga lah ya bahwa doa dia ini kok semua jalannya terbuka gitu. Walaupun wallahualam kita belum tahu apakah saya jadi atau tidak, tapi ini kok begini gitu. Sampai saya kadang-kadang suka berkontemplasi, nanya ini apa sih sebetulnya. Nah itu juga barangkali saya menjawab kemarin, saya jujur saya bilang saya begini bukan saya acting di depan kamera, saya ragu sebetulnya, saya gak mau maju. Tapi setelah ibu Mega bilang kepada saya, no, hanya tinggal nunggu waktu Jakarta akan ditinggal. Bingung saya, lo maksudnya apa bu? Udah tidak DKI lagi, dia jadi DKJ. I-nya pergi, ibu kotanya pindah. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Kaget saya, jujur saya bilang saya kaget. Ini ada istri saya, kemarin istri saya, anak saya, cucu saya semua udah libur ke Bali.
dan saya memang harusnya ke Bali. Cuman hari Minggu saya ditelepon Pak Sekjen, saya diperintahkan untuk tidak meninggalkan Jakarta. Waktu saya ketemu ibu, sebetulnya saya sudah siap pada statement saya tidak bersedia dan saya siap menerima sanksi partai, kalaupun saya dipecat dari partai. Tapi yang membuat saya tersentak di saat ibu bilang, suatu saat Jakarta akan ditinggal. Jakarta mau jadi apa? Dan beliau, ya kebetulan saya ini kan di BKN, saya di Badan Kebudayaan Nasional kan. Jadi dia bilang, no, kamu Betawi. Setelah ini masyarakat Betawi mau bagaimana? Saya perintahkan kamu, saya bicara sebagai ketua umum, ini hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu jadi wakil gubernur Mas Pramono Anwar. Bingung saya. Pertama saya bingung, pertanyaan saya sama ibu, izin apa Mas Pram mau? Saya nggak pernah ragu dengan kemampuan administrasi Mas Pram. Memang Mas Pram ada di situ, cuman mungkin. Dan beliau pun sadar, beliau sudah hampir 9 tahun tidak ada di atas panggung, sadar sekali. Makanya begitu saya datang ke rumah beliau Selasa malam, dia ketemu, Mas kita bismillah, ini perintah, ayo kita bismillah jalan. Nah barangkali ini salah satu runtunan saja dari sebuah kejadian. Saya takutnya dan saya ikhlas kalau memang mimpi babe kenyataan. Saya mesti siap. Karena babe ini juga banyak mimpi tentang Jakarta. Banyak mimpinya tentang Betawi. Bahkan kalau dibilang sidul itu, banyak keinginan dia yang ya maaf misalnya kayak anak gue jadi tukang insinyur, gak ada itu dalam skenario. Atau dulu gue sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur, itu gak ada dalam naskah. Celoteh-celoteh dia yang bikin, ini mau kemana sih arahnya. Nah jadi artinya hari ini saya ziarah ke sini karena kebetulan memang keinginan saya datang ke makam leluhur saya yang memang ada di Bifak. Nanti setelah ini saya akan ke makam engkong saya, ke nenek saya, dan terakhir pasti saya akan ziarah ke makam sesepuh DKI atau Betawi, Muhammad Husni Tamrin, beliau pahlawan. Tentu ini adalah satu konsekuensi, saya ajak anak saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.